Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan event Creative Infrastructure Financing atau Creative 2022 yang berlangsung sejak 4 Oktober hingga puncaknya pada 1 Desember 2022. Mengusung tema Inovasi Pembiayaan Infrastruktur PUPR yang Berketahanan dan Berkelanjutan, Kreatif 2022 memperkenalkan berbagai skema inovatif pembiayaan infrastruktur bidang PUPR yang dikemas dalam serangkaian webinar. Webinar pertama yang digelar pada tanggal 6 Oktober 2022 bertema Peran Kementerian PUPR dalam mendorong pembiayaan hijau untuk energi bersih bersama para narasumber dari sektor BUMN, swasta, pemerintah daerah, dan Kementerian PUPR. Webinar membahas perihal peluang dan tantangan investasi pada renewable energy di Indonesia, serta kontribusi Kementerian PUPR mewujudkan energi bersih dan pembiayaan hijau untuk mendukung net zero emission. Jadi kalau di sektor sumber daya air ini kita ada pembangkit listrik tenaga air, kemudian mini hidro dan mikro hidro, kemudian juga pembangkit listrik tenaga surya yang bisa diletakkan di daerah genangan yang ada di bendungan tersebut. Kemudian selain itu, jika kita bicaranya skala Kementerian PUPR, kita juga punya pembangkit listrik tenaga surya yang kita letakkan pada rooftop di bangunan rumah-rumah subsidi. Dan ini juga memang sudah kita laksanakan sebagai piloting itu ada di Sumatera Selatan. Pembangunan infrastruktur sebagai sarana konektivitas di sejumlah wilayah perlu didukung dengan opsi pembiayaan yang memadai melalui berbagai instrumen. Untuk menjawab tantangan gap pendanaan itulah, Kementerian PUPR mengembangkan konsep pembiayaan sirkuler sektor jalan dan jembatan, hingga implementasi aset recycling dan penerapan skema estafet financing di Indonesia. Topik ini diulas mendalam pada webinar 2 yang digelar pada tanggal 20 Oktober 2022 dengan beberapa narasumber baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kenapa diperlukan suatu mekanisme aset recycling ini adalah untuk kita bisa mempercepat. Jadi kita tidak menunggu satu life cycle 50 tahun. Jadi kalau misalnya sudah lewat konstruksi, masuk tahap operasi, 1 tahun, 2 tahun sudah terlihat ada gain-nya, disitulah mulai bisa ditawarkan kembali kepada investor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang pada webinar Creative Infrastructure Financing atau Kreatif 2022. Selain energi bersih dan infrastruktur jalan dan jembatan, penyediaan infrastruktur air minum juga menjadi tantangan pemerintah. Kementerian PUPR mendorong skema pembiayaan kreatif dan inovatif melalui pelibatan sektor swasta. Salah satunya dengan investasi pembiayaan campuran atau blended financing dalam pembangunan air minum yang aman dan terpadu. Dari sumber atau source sampai ke konsumen atau to-tap. Webinar 3 yang berlangsung pada 3 November 2022 membahas lebih jauh mengenai proyek infrastruktur penyediaan air minum dengan skema KPBU yang sedang disiapkan oleh Kementerian PUPR, serta isu dan tantangan berinvestasi pada sektor air minum di Indonesia dari sudut pandang badan usaha. Satu yang kita coba lakukan terobosan adalah yang tadi adalah source to tap, itu termasuk adalah pembiayaan dari hulu sampai hilir. Ya, sehingga badan usaha itu mendapatkan jaminan terutama di dalam penyerapan di bagian hilir oleh off-taker. Kebutuhan akan perumahan yang layak di Indonesia dibutuhkan sinergi antar stakeholder yang memegang peranan penting demi mewujudkan penyediaan rumah bagi masyarakat. Salah satunya mengembangkan inovasi skema pembiayaan perumahan yang dapat melayani berbagai segmen kelompok masyarakat, serta penyediaan perumahan terjangkau yang menerapkan prinsip green building baik dari sisi demand maupun supply. Semua topik ini dibahas dalam webinar keempat, menghadirkan para pembicara ahli di bidangnya dari dalam maupun luar negeri. Dalam tema webinar ekosistem pembiayaan perumahan untuk mewujudkan pembiayaan perumahan yang terjangkau dan berkelanjutan, pada 23 November 2022. Satu, kita membuat inovasinya bagaimana membuat cicilannya terjangkau dengan staircasing. Yang kedua, inovasi kedua adalah
memanfaatkan KPBU untuk membangunnya, sehingga uang swasta bisa masuk. Jadi tidak semua harus dari pemerintah. Is to continue focus on existing buildings as well as new buildings to make existing buildings more able to withstand earthquakes. So in the last 2 years, under the technical assistance from ADB, so we initiate to issue the first social bond amounting to 6,800 million baht. You can convert into US dollar by maybe 35 baht to 1 US dollar. Selain menghadirkan para narasumber yang kompeten, webinar kreatif juga menampilkan generasi muda DJPI sebagai inisiator acara serta representasi DJPI untuk berbagi ide dari inovasi pembiayaan infrastruktur PUPR yang berketahanan dan berkelanjutan. Dan puncak gelaran kreatif 2022 sekaligus bagian dari rangkaian Hari Bakti PU ke-77 pada 1 Desember 2022 bertempat di Auditorium Kementerian PUPR, Hari Puncak Kreatif digelar. Dihadiri oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, pemimpin daerah, serta para stakeholders, acara Hari Puncak Kreatif menghadirkan beberapa agenda. Di antaranya, penandatanganan Cooperation Framework Agreement on the Variable Capital Company for Infrastructure Investment Project in Indonesia with CRCC International Investment. Penyerahan piagam kepada IKAPI dan Gojek, sekaligus penyerahan simbolis kepada MBR Informal, penerima bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan. Baik, Bapak Ibu, serta peluncuran sistem informasi proyek KPBU atas prakarsa badan usaha atau SIPRABU dan sistem informasi pengadaan badan usaha pelaksana proyek KPBU atau SIPADU oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Dua sistem informasi yang mendukung efisiensi dan transparansi proyek KPBU atas prakarsa badan usaha dan pengadaan badan usaha pelaksanaan KPBU. Kreatif ini is a must untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi generasi muda Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan di bawah kepemimpinan Pak Direktur Jenderalnya, Pak Eri Teset, untuk terus nguri-nguri, memelihara, memperkaya skema-skema pembiayaan yang bisa diterapkan. Tidak ketinggalan pula, sesi yang paling ditunggu yaitu Investor Dialogue bersama para ahli di bidangnya yang dipandu oleh moderator Andi F. Noya. Bukan makan, bukan beton, kira-kira begitu. Diharapkan Kreatif 2022 ini bisa menciptakan ruang sinergi dan kolaborasi yang baik di antara para pemangku kepentingan di bidang PUPR.